Hai semuanya, balik lagi sama Bukan Calon Sarjana. Kalau di film, manusia yang punya kekuatan super itu dijamin deh bakal jadi pahlawan nyelamatin dunia. Nyatanya, manusia yang memiliki kekuatan unik ini guys, cuma bisa dikagumi sama masyarakat saja. Penasaran kan guys, manusia punya kekuatan supernya kayak gimana sih? Ya udah, mending simak baik-baik ya. Beberapa kekuatan super yang dimiliki manusia di dunia nyata. Tapi sebelum masuk dalam videonya, kita mau ngingetin lagi nih guys sekalian. Jangan lupa buat klik subscribe dan like juga ya. Ayo kita sama-sama bangun channel ini supaya memberikan manfaat dan juga hiburan kepada semua orang. Setuju? Number 5. Bisa menyalakan api. Sekitar awal tahun 2011 tuh guys, dengar-dengar ada seorang anak perempuan dari Filipina yang mempunyai kekuatan layaknya superhero. Anak ini katanya bisa menyalakan api tanpa bantuan apapun guys. Bahkan kejadian ini bikin banyak warga datang ke rumahnya buat menyaksikan dia menyalakan api cuma dengan bantuan pikiran saja. Hal itu biasanya disebut sebagai pyrokinesis atau kemampuan psikis yang membuat seseorang dapat mengendalikan api dengan pikirannya. Number 4. Menarik mobil. Aksi unik dari seorang pemuda bernama Abhishek Chubby yang berasal dari India ini benar-benar membuktikan kalau manusia itu punya kekuatan gak terhingga. Jadi, dia mampu tuh guys menarik 2 unit mobil cuma dengan menggunakan kekuatan tulang melikatnya doang. Yang bikin jadi keren, Abhishek itu cuma menggunakan sebuah kayu dan diselipkan di antara 2 tulang melikatnya. Dan asalkan tahu aja nih guys, 2 mobil itu mempunyai berat sekitar 1,1 ton dan dia bisa menariknya sejauh 27,5 meter. Number 3. Mata melotot. Seorang lelaki bernama Claudio Pinto diketahui tuh guys bisa membuat kedua matanya melotot hingga 4 cm. Menurut banyak dokter, mereka pun dibuat bingung tuh dan mengatakan kalau nggak pernah melihat orang yang bisa melotot sehebat Pak Claudio ini nih guys. Apalagi pas dia melotot, Claudio tuh hampir mengeluarkan 95% keseluruhan bola matanya loh. Dan walaupun terlihat mengerikan, tapi Claudio tetap berharap tuh kalau dia bisa mendapatkan sebuah rekor dunia. Number 2. Gak merasa sakit. Setelah mengalami cedera selama bertahun-tahun, seorang lelaki bernama Steve Pitt ternyata memiliki sebuah kekuatan super dong. Jadi tuh guys, dia gak bisa merasakan sakit walaupun pernah jatuh dari ayunan serta tulang tangan kanannya menjadi hancur. Katanya hal ini udah diketahui tuh sama orang tua dia dari kecil dan sempat dibawa ke dokter. Kemudian menurut dokter nih guys, Steve memiliki mutasi genetik dari gen SCN9A yang membuat dirinya gak peka sama sebuah rasa sakit. Number 1. Masak pakai tangan. Seorang bapak-bapak berusia 65 tahun bernama Prem Singh dikenal tuh guys sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang sangat unik. Soalnya kalau orang normal nih guys bakal kesakitan pas kena minyak panas, si bapak malah mampu tuh mencelupkan tangannya tanpa mengalami luka sama sekali. Hal ini jelas lah ngebuat banyak sekali orang heboh dan ngebuat netizen tuh rela membeli dagangannya cuma biar bisa ngeliatin bapak ini mencelupkan tangannya doang. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.